dikomandoi Kapolsek Medan Kota Kompol M. Riki Ramadan, melalui Kanit Sabaranya Ibtu Kosler Gultom serta turut juga didampingi dua personil Sabara, Bripka Edward Pardede dan Brigadir Daniel, melaksanakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan memberikan layanan mobile cuci tangan gratis dengan memakai sabun antiseptik, hand wash, dan air yang sudah dimodif dalam drum fiber yang besar. Kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 3 sore tersebut bertempat di Jalan MT Haryono di depan Pusat Perbelanjaan Pusat Pasar Medan Mall. Dalam kegiatan tersebut, selain mengadakan kegiatan cuci tangan gratis pada masyarakat banyak, Kanit Sabara Polsek Medan Kota Ibtu Kosler Gultom beserta personilnya juga menghimbau agar mengurangi aktivitas keramaian dan selalu memakai masker saat beraktivitas serta selalu mencuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19 yang sangat membahayakan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, salam Tribrata.